kota yang terletak di ujung timur Nusantara, kini tengah berbenah diri. Pembangunan di berbagai bidang terus dilakukan oleh pemerintah. Program MIPE, Merauke Integrated Food and Energy Estate, dicanangkan. Investor berlomba-lomba datang ke Merauke. Gencar mengeksploitasi sumber daya alam. Tapi, penyebaran virus mematikan HIV semakin dahsyat. Saat ini, laju peningkatan kasus HIV terus meningkat. Pada tahun 2010 kemarin, dari Januari sampai Desember, itu presentasinya dari pemeriksaan yang ada, itu 2,3%. Tapi tahun 2011 dari Januari sampai Juni itu sudah mencapai 6,65%. Di kalangan masyarakat Merauke, masalah diskriminasi terhadap pengidap HIV terus terjadi. Oda, orang dengan HIV/AIDS jarang mendapat pelayanan publik yang baik. Amam Bukai Sevalier, salah satu panti asuhan yang didirikan oleh sekelompok misionaris Hati Kudus, menampung 20 anak korban HIV. Gagasan seorang pastor kami, Pastor Keis Deroy MSC, pada awalnya mereka membantu anak-anak yang terkena korban HIV/AIDS yang secara positif. Lalu ada juga anak-anak yang korban dari orang tua yang positif terkena HIV/AIDS. Sebenarnya di sini tuh perhatikan kita tuh dengan baik, kasih sayangnya tuh, ya saya rasakan itu memang seperti orang tua kandung. Saya rasa senang sekali bisa tinggal dengan orang tua yang sebaik dengan. Apalagi kita main bersama-sama, memulai di lapangan. Kalau kita cuma... Aku terpanggil untuk maju mendobrak kemiskinan, kebodohan, dan kemelaratan bangsaku.